Saya pun tidak akan berucap panjang, suara pun sudah. Tadi ada beberapa ceramah. Tapi saya harap kita semua jelas ya. Ini kalilah, itu dia. Itu saja. Dengan ungkapan itu, saya rasa message adalah terang. Betul? Ini kalilah. Istilah itu, ungkapan itu mula di mana, tuan-tuan, puan-puan? Sabah. Wah, semua tahu ini ya. Ya. Ini penting kita faham. Hasrat kita untuk tukar, untuk keluarkan UMNO Barisan Nasional daripada Putrajaya, bukan saja hasrat warga Bukit Lanjan, Kayu Ara, Selangor saja. Ini sudah mula di Sabah, bukan di Bandar Raya Kota Kinabalu, bukan di Tawau, bukan di Sandakan, tetapi di pendalaman Sabah. Ungkapan ini kalilah tukar sudah mula. Ini hasrat penduduk Sabah, warga Sabah. Sudah lama mereka sudah lihat UMNO Barisan Nasional ini sudah buat macam-macam penipuan di sana. Bagi IC kepada IC biru kepada siapa? Orang asing. Suluk sudah lama di Sabah, tapi ini untuk orang asing. Dan mereka sudah buat ketetapan untuk tukar. So semangat hasrat ini ya, semua ramai macam saudara pengacara majlis sebut tadi, dari Perlis sampai Johor, Sarawak, Sabah, ramai mau tukar. Ya. Dan kita tahu kenapa kita mau tukar. Sebab UMNO Barisan Nasional sudah duduk di kerusi kuasa itu terlalu lama. Mereka ingat, ada yang di dalam UMNO yang ingat, dia apa, ada slogan dia, dulu, kini, selama-selamanya, selama-lamanya. Tapi dalam 5 hari bulan Mei, apa kita mesti tunjuk pada mereka? Selama-lamanya ini tidak boleh pakai lagi, boleh? Tak boleh. Ha, kita hantar kita pencen dia lah ya. Pencen dia. Kita hantar Najib Tun Razak duduk di mana? Bagi dia jawatan apa? Ha? Wah, ada banyak pilihan dah. Okey. Pilihan pertama apa? Ketua Pembangkang boleh lah ya. Boleh kan? Boleh. Dengan syarat apa? Syarat dia kena menang kerusi parlimen, kerusi pekan dulu, betul? Ah, kalau dia tak menang pekan, dia tak boleh duduk sebagai Ketua Pembangkang. Tapi kalau dia kalah pekan, apa jadi? Sungai Buloh pun option juga. Option kedua, kita hantar dia sebagai, ada cadangan hantar dia sebagai duta kepada Mongolia, boleh? Tapi sebelum kita lantik sebagai duta kepada Mongolia, kita mesti ada siasatan terbuka yang bebas dalam pembunuhan kes Altan Duya. Mesti. Dan bila itu dilengkapkan, Sungai Buloh pun itu ada satu option, betul? So tak apa, itu inilah perubahan yang kita akan buat. Ada 01 bilik tu dia. Kita lihat macam mana UMNO Barisan Nasional sudah buat kepada masyarakat Malaysia. Yep. Negara kita kaya, cukup kaya. Kita bukan macam Somalia, Bangladesh macam tu, kita kaya. Tetapi tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengok statistik yang ada, 40% isi rumah Malaysia ada pendapatan sebulan kurang daripada RM1,500 satu bulan.
Bayangkan duduk di Lembah Klang, satu isi rumah RM1,500. Boleh ke? Susah. Sebab kita tahu harga barang terus naik, kos pendidikan anak-anak kita terus naik, kos pengangkutan tol, kita balik kampung pun bayar tol. Bila pergi ke pasar beli barang, harga tinggi. Dan inilah Pakatan Rakyat mau bawa perubahan. Inilah janji kita dalam manifesto kita. Dan janji ini kita akan tunaikan. Kita sudah buat di peringkat Selangor. Kita ada track record. Ini bukan cakap kosong. Kita sudah perintah di peringkat negeri. Empat negeri, mula dengan lima. Dan dia curi satu daripada kita. Tapi, tak apa. Kali ini kita akan dapat balik. Boleh? Boleh. Perak kita mesti dapat balik. Boleh. Dan kita akan buat di Selangor, tuan-tuan, puan-puan. Bajet kita hanya RM1.5 bilion. RM1.5 bilion saja satu tahun. Di BKL, Kuala Lumpur pun ada bajet lebih besar. Mereka ada RM2.5 bilion. Tapi Tan Sri Khalid, Menteri Besar kita, dengan RM1.5 bilion sahaja satu tahun, sudah berjaya bagi air percuma. Dia mula, dia tak tunggu untuk pilihan raya. Dia mula lepas menang 2008, terus dia mula. Dia tak tunggu untuk pilihan raya di 2013. Mereka sudah laksanakan macam-macam program warga usia emas dan macam-macam program tawas untuk kanak-kanak. Macam-macam program dibuat untuk warga Selangor. Belanja kita di Selangor sudah naik lebih RM700 juta. Tapi simpanan kita pun sudah naik. RM400 juta sudah sampai RM2.6 bilion sana sekarang di Selangor. Sebab apa? Kerajaan yang bersih, telus, tak rasuah. Bukan macam UMNO, Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, message saya pada malam ini ialah kita ambil Putrajaya dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita ambil, apa akan jadi? Bayangkan bajet yang di tangan Kerajaan Putrajaya di peringkat pusat yang sekarang diuruskan oleh UMNO Barisan Nasional, bajet itu satu tahun adalah RM250 bilion satu tahun. Berapa besar? Bayangkan Selangor RM1.5 bilion saja. Tengok apa kita sudah buat. Ya. Kalau kita ada RM250 bilion itu, kita yakin kita berhentikan rasuah, kita berhentikan keborosan, kita berhentikan ketirisan, kita buat pengurusan yang baik, kita yakin kita boleh jimat sekurang-kurang hampir RM40 bilion. Kita boleh jimat. Dan itulah duit kita akan kembalikan kepada rakyat Malaysia. Sebab itu tuan-tuan, tuan-puan, bila kita kata kita boleh hapuskan tol, sebab itu kita yakin kita nak boleh buat. 5 hari bulan Mei kita tukar, kita masuk Pakatan Rakyat di Putrajaya, kita mula dengan hapuskan tol di Lembur Raya Utara Setan. Boleh kita buat? Kita mau kurangkan beban atas rakyat. Tahu tuan-tuan puan-puan sejarah Lebuh Raya ini? Dibina tahun 1988. Kos dia pada masa itu untuk habiskan lebih kurang RM4 bilion. Ya. Yang syarikat konsesyen iaitu Kroni UMNO sudah kutip tu dah daripada kita. Okey, baik, untuk tempoh awal munasabah, betul. Sekarang mereka sudah kutip 20 lebih bilion ringgit daripada kita. Untung yang lumayan sudah dapat. Dan sekarang apa? Mereka kata mereka mau kontrak untuk 30 tahun lagi untuk kutip duit rakyat, tuan-tuan, puan-puan. Adakah ini adil kepada rakyat? Tidak.
Kenapa kerajaan mahu buat macam tu? Kerajaan patut jaga rakyat, bukan jaga kroni dia. Ini yang kita mahu tukar. Sebab itu kita kata kita akan beli balik konsesyen itu. Berhentikan tol itu. Jangan bebankan rakyat lagi. Dan kita akan buat secara berperingkat untuk semua 22 perjanjian highway ini yang UMNO Barisan Nasional sudah buat. Itu satu contoh saja. Saya bagi contoh yang kedua. Kita tahu di Lembah Klang pengangkutan awam tidak baik, ramai orang mesti beli kereta. Tapi adakah kereta kita murah? Tidak. Kereta, harga kereta di Malaysia adalah antara yang tertinggi di dunia. The highest prices in the world. Sebab cukai yang tinggi. Kita akan kurangkan harga kereta. Kita sudah sebut dengan jelas dalam manifesto kita. Proton yang harga dia RM50,000 sekarang, lepas kita ambil Putrajaya dengan sokongan tuan-tuan puan-puan, akan dikurangkan 20% jadi RM40,000. Bayaran bulanan pun kurang, beban tuan atas tuan-tuan puan-puan kurang. Setuju? Itu yang kedua. Kita tahu pekerja-pekerja kita ada yang dapat gaji rendah. Memang. Jadi kita yang sudah, kita yang mula mendesak untuk gaji minima. Berapa tahun kita sudah mendesak. Baru Barisan Nasional sudah faham, dia letak jumlah RM900 satu bulan. Tapi kita kata itu tak cukup. Sekurang-kurang mesti ada RM1,100 satu bulan sebagai gaji minima. Dan yang penting itu ada efek untuk naik gaji untuk secara keseluruhan untuk semua pekerja. Ini kita mahu. Pekerja berhak dapat gaji yang adil untuk menjaga, melindungi keluarga-keluarga mereka. So ini yang kita akan buat. Dan saya nak bagi satu contoh lagi untuk menunjukkan beza di antara apa yang UMNO Barisan Nasional ini sudah buat dan apa Pakatan Rakyat sudah buat. Ada pemandu teksi di sini? Ada. Ada boleh naik tangan? Ya. Mesti ada bukan? Ha. Sekarang you ada teksi permit individu atau syarikat? Ya. Syarikat, betul. Ini yang sistem UMNO Barisan Nasional ini. Nah, hisap darah rakyat. Menteri punya. Ha, menteri punya, betul. Beberapa menteri sudah buat ini. Sistem UMNO Barisan Nasional apa? Ada 100,000 pemandu teksi lebih kurang di Lembah Klang. Majoriti mereka terpaksa sewa permit daripada syarikat kroni UMNO Barisan Nasional. Kena bayar setiap hari, kena bayar duit. Hampir RM40-50 satu hari. Jadi Pakatan Rakyat sudah buat keputusan. Apa kita akan buat? Kalau kita diamanahkan memerintah daripada Putrajaya, kita akan batalkan semua permit yang diberi kepada syarikat, kita bagi kepada individu. Setuju? Ini saya sebut untuk menunjukkan perbezaan dia. Ya. Betul-betul kita faham dan kita akan buat untuk rakyat. Ya. Inilah beza dia. Jadi tuan-tuan puan-puan, apa kezaliman yang kita sudah melihat? Kita tahu kes-kes kezaliman polis, kes Sugumaran sudah berlaku, dulu kes Kogan, kes Aminul Rashid yang ditembak, budak 14 tahun ditembak mati, dulu Kogan dipukul mati, sekarang baru kes Sugumaran dipukul mati, kes Bala. Ini semua kita mau berhenti. Kita mau satu negara yang maju, adil pada semua. Kita tak mau satu kerajaan yang melagakan kaum. Macam saudara Khalid Saman sebut tadi. Apakah implikasi, apakah signal yang Najib Tun Razak hantar kepada kita apabila dia letak Zulkifli Nordin sebagai calon parlimen di Shah Alam? Untuk masyarakat India khususnya, ini satu penghinaan. Dia minta Najib Tun Razak, minta, dia kata 6BK, bagi dia 6BK.
Nampikan itu bermaksud kepercayaan. Bagi dia trust. Mana boleh bagi nampikan? Bila dia hantar Zulkifli Nordin, orang yang menghina agama Hindu satu. Dan baru ini, baru 2-3 bulan dulu, bila PI Bala balik daripada luar negara, kembali ke tanah air, dia gunakan istilah cling kepada PI Bala, cakap mana, dan dalam ucapan terbuka menghina dia macam itu. Cakap macam mana boleh percaya orang cling ini yang angkat sumpah dengan buku Hindu. Ini cakap Zulkifli Nordin baru 2-3 bulan dulu. Dan ini orang yang Najib Tun Razak pilih untuk jadi calon parlimen di Shah Alam. Ini yang UMNO Barisan Nasional buat. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya mahu kita semua faham. Kita ada Melayu di sini, Cina, rakan-rakan daripada kaum India, semua ada. Kita mesti faham. Pakatan Rakyat tidak mahu ini. Kita mahu perpaduan yang betul. Kita tidak mahu macam UMNO Barisan Nasional buat. Dia lawankan satu Malaysia, satu Malaysia. Tapi cakap lain. Benarkan Ibrahim Ali cakap tentang pembakaran buku kitab yang suci. Benarkan Dr. Mahathir cakap macam-macam. Pakatan Rakyat tidak mahu macam itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita sedia untuk tukar pada 5 hari bulan Mei? Ya. Tukar UMNO Barisan Nasional daripada Putrajaya. Adakah kita sedia? Ya. Ini kalilah. Saya ada satu mesej yang terakhir. Saya nak tanya pada semua di sini. Siapa semua yang telah daftar sebagai pengundi, tolong angkat tangan. Boleh kita lihat berapa ramai ada sini? Bagus, kita ada cukup ramai. Inilah kuasa rakyat. Ya. Jangan lupa, ini kuasa rakyat, ini hak kita untuk menentukan siapa yang memerintah negara. Satu kuasa yang penting. Dan kali ini tuan-tuan puan-puan, kita gunakan kuasa ini untuk keluarkan UMNO Barisan Nasional dari Putrajaya. Boleh? Boleh. Wajib, mesti. Kita tak ada pilihan. Kita mesti buat. Ya. So 5 hari bulan Mei, kita ada berapa hari lagi? 12 hari lagi kempen sahaja. Ya. Mari kita kerja kuat. Mesej yang kita dengar malam ini dan dalam ceramah lain, mari kita sampaikan mesej itu ke seluruh negara, kepada kawan kita di Sabah, di Sarawak, di negeri-negeri lain. Sebab apa? Suara kita tidak dibenarkan di TV3. Boleh dengar Khalid Salman dalam TV3? Tak boleh. Boleh dengar Anwar Ibrahim dalam TV3? Tak boleh. Boleh dengar Tok Guru Hadi Awang dalam TV3? Kenapa? Sebab UMNO Barisan Nasional takut berdebat dengan kita. Dia nak laungkan manifesto mereka, tapi takut bawa hujah dan berdepan dengan kita di televisyen nasional. Tak ada telur. Okey, saya tak boleh sebut itu. So, menteri wanita, sistem unfair. Sistem itu tak adil, tak apa. Tapi kita kerja kuat, sampaikan mesej kita kepada seluruh negara, dan bersama-sama kita, kita bawa perubahan pada 5 hari bulan Mei. Boleh? Boleh. Ini kalilah. Sekian, terima kasih. Sia-sia.